Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, anda bersama Kak Zara dalam channel C2Joy Zara. Okay, Kak Zara live di dua tempat hari ini, di channel IG C2Joy Zara dan juga di channel FB page C2Joy Zara. Alhamdulillah, dah solat asar. Alhamdulillah. Okey, siapa yang belum solat asar tu, okey, cepat-cepat pergi selesaikan tugas solat asar. Solat di awal waktu. Kak Zara mengingatkan diri Kak Zara sendiri. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, hari ini anda Kak Zara live di petang hari ini, anda bersama channel C2Joy Zara dalam FB page C2Joy Zara dan juga IG C2Joy Zara. Okey, ajak kawan-kawan, tag kawan-kawan untuk bersama-sama hari ini, bersama-sama Kak Zara hari ini. Okey, Kak Zara nak share sesuatu yang memberi manfaat kepada diri Kak Zara dan juga kepada sesiapa sahaja yang sudi mendengar okay, perkongsian Kak Zara hari ini. Hidup terus beri manfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, tag kawan-kawan anda, ajak, invite kawan-kawan anda. Okey, untuk sertai, mana tahu hasil usaha perkongsian anda ni ada di antara sahabat yang sedang mencari solusi dalam hidup. Okey, mencari, mungkin nak dapatkan, sedang dalam kemurungan dan sebagainya, nak cari inspirasi. Okey, mungkin salah satu daripada perkataan yang Allah beri kelancaran keluar daripada mulut Kak Zara ni dapat ubah di hatinya, dapat dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Zara dan anda semua ada saham di sana nanti, insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rejab dan Syaban dan sampaikanlah kami, hidupkanlah kami hingga bulan Ramadan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey. Kak Zara ni bukan ustazah, Kak Zara bukan pakar kesihatan. Kak Zara adalah orang biasa yang nak berkongsi dengan anda pengalaman Kak Zara. Okey, Kak Zara ada tajuk yang power hari ni. Power saja Kak Zara. Memanglah kan. Kak Zara rasa memang power. Okay. Alright. Tajuknya 5 sebab. 5 sebab kenapa kita tidak bahagia. 5 sebab. Terima kasih Allah. Sebab masih hidup kan Kak Zara sampai hari ini lagi. Besok tak tahu. Malam ni tak tahu. Wallahu alam, minta-minta dengan Allah, Allah masih lagi beri pinjam nafas ini, beri umur yang berkah kepada Kak Zara selagi Kak Zara selagi Allah ada makna untuk muka bumi ini. Kalau cerita tentang kematian ni takut. Sebenarnya orang yang soleh ni dia tak perlu takut untuk bertemu dengan Allah. Tapi Kak Zara ni rasanya, bagi Kak Zara sendiri, bila cerita tentang kematian, masih lagi rasa ngeri, rasa takut. Sebab kenapa? Sebab takutnya, sebab kita sendiri tahu diri kita kan. Tahu apa? Banyak mana bekalan yang kita nak bawa. Bersediakah kita bermalam, malam pertama kita di dalam kubur. Jadi bila cerita pasal tu ngeri, ngeri, tertusuk ke hati. Memang kalau Kak Zara sendiri rasanya memang belum bersedia. Tapi Allah boleh ambil kita bila-bila masa sahaja. Jadi Kak Zara berharap ilmu yang Kak Zara sampaikan hari ini dapat menjadi bekal kepada Kak Zara bila Kak Zara masih hidup sehinggalah Kak Zara mati. Okay. Apa-apa kebaikan yang kita sampaikan, ada orang berubah, ada orang amalkan apa yang kita sampaikan, pahalanya kita akan dapat sehingga hari kiamat, insya-Allah. Okey, kongsi dengan kawan-kawan anda semua. Hai, anda dalam channel C2Joy Zara bersama Kak Zara. Okey. Tajuk kita 5 sebab kenapa hidup tak baik.
bahagia. Sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup ni? Sepanjang hidup Kak Zara ni, kita dah nampak ada perjalanan ni, kita terkejar-kejar dalam hidup ni. Apa ni, kita sibuk dalam hidup ni. Kenapa sebenarnya? Apa yang kita cari dalam hidup ni? Jadi Kak Zara pun tertanya-tanya, sebenarnya apa yang aku cari sebenarnya? Sibuk sangat dengan hidup ni, apa yang aku cari sebenarnya? Kadang-kadang kita lost dalam hidup ni. Kak Zara pun pernah menghadapi situasi tu. Kita lost, kita rasa kita hilang kebahagiaan. Lebih kurang macam itulah. Okay, ni pernah Kak Zara alami juga. Maksudnya kita rasa kosong dalam hidup ni. Jadi kita tengok, baca balik, kita kembali balik, kita muhasabah balik, kita tengok balik, koreksi balik. Hari ni sebab itulah Kak Zara memilih tajuk ni, 5 sebab kenapa hidup tak bahagia. Okey, yang pertama, kenapa hidup kita tidak bahagia? Okey, siapa nak tahu ni? Okey, alright. Assalamualaikum semua. Anda dalam channel Siti Joy Zara. Okey, salah satu sebab. Sebab pertama, kenapa kita tak bahagia? Yang pertamanya, sebab kita jauh daripada apa ni Kak Zara? Kita jauh daripada sang pemberi bahagia. Sebenarnya siapa yang bagi kita bahagia? Siapa yang membahagiakan hati kita ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi kita bahagia adalah Allah. Jadi kalau kita jauh daripada pemberi bahagia, sang pemberi bahagia, memang hidup kita bahagia ni bahagia tempelan. Okey? Maksudnya apa yang kita tunjukkan tu adalah drama sahaja, dia bukan realiti. Yang kita tunjuk dekat Facebook, kita tunjuk dekat IG tentang kita bahagia, berjaya, tapi sebenarnya diri kita kosong. Okey. Kenapa kita tidak bahagia? Antara salah satu sebabnya adalah kita jauh. Kita menjauhkan diri kita, kita tinggalkan apa yang Allah suruh dan kita tak buat, kita tinggalkan apa yang Allah suruh, kita buat apa yang Allah tak suka. Kak Zara mengingatkan diri Kak Zara sendiri supaya kembali perbaiki, kembali ke pangkal jalan, buat apa yang Allah suka. Okey, perkongsian Kak Zara hari ini, Kak Zara bukan ustazah, Kak Zara bukan pakar pemakanan, Kak Zara adalah individu biasa yang ada pengalaman. Jadi nak berkongsi tentang pengalaman Kak Zara. Okey. 5 sebab ya, antara kenapa kita tak bahagia. Sebenarnya tujuan kita ni kita nak bahagia, nak tenang. Hidup kita ni kita rasa nak bahagia, nak tenang, nak happy. Okey, nak tenang hidup ni, tak mau serabut, pening kepala, risau, resah, tak boleh tidur, hati gundah gulana. Kita tak nak macam tu, kita nak hidup kita tenang, bahagia. Bila kita bahagia, kita boleh membahagiakan orang di sekeliling kita. Okey. Yang pertamanya sebab kita jauh daripada Allah. Jauh daripada Allah ni macam mana? Solat kita, Kak Zara mengingatkan diri Kak Zara, solat kita hujung-hujung waktu. Okey, kalau kita di hujung waktu baru kita nak ingat sang pemberi bahagia, macam mana nak bahagia tu melekat kat hati kita. Jadi Kak Zara, mari kita buat pembaikan antara tindakan yang kita buat tahun 2021 ni. Dah masuk March. Bulan March dah nak masuk pertengahan March dah ni. Okey, jadi macam mana? Apa yang patut kita buat? Kita buat tindakan, plan tindakan kita, iaitu solat di awal waktu. Okey, kita berusaha letak dalam diary kita, jadual hidup kita, solat di awal waktu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Kak Zara ni seorang yang solat di awal waktu. Perubahan. Okay? Kita tak perfect. Kak Zara pun ting-tong-ting-tong juga. Ada kalanya cepat, ada kalanya memang lambat. Jadi kita buat perbaiki diri kita. Kenapalah hati aku ni resah? Kenapalah rasa tak bahagia? Yang pertama, sebab kita jauh daripada pemberi bahagia. Sang pemberi bahagia itu tadi, kita solat. Solat tiang agama adalah solat. Okey. Kita tak menggembirakan sang pemberi bahagia kita. Bagaimana kita nak bahagia? Jadi macam mana kita nak bahagia? Maksudnya kita nak dalam arti kata lain, kita nak bahagia, Allah gembira dengan kita. Okey, bagi Allah nak suka dengan kita. Allah sayang pada kita. Sebenarnya Allah tu Maha penyayang. Kita buat macam mana pun
salah macam mana pun tetap Allah bagi maaf kepada kita. Tetapi kita tak naklah selalu macam tu. Jadi kita nak cari jalan. Macam mana aku nak dekat kepada pemberi bahagia ni supaya hidup aku lebih bahagia, supaya Allah pandang kita. Okey, yang pertamanya solat di awal waktu. Okey, orang yang beri nasihat ni Allah akan uji. Jadi ya Allah, tolong doakan Kak Zara supaya Kak Zara juga boleh solat di awal waktu. Okey, salah satu hari ni topik kita, hai siapa bersama Kak Zara ni. Okey, kita dalam topik 5 sebab kenapa kita tidak bahagia, tidak tenang. Sebab kita jauh dengan pemberi bahagia, sang pemberi bahagia iaitu Allah. Solat lambat, solat di hujung-hujung, solat jamak, kadang-kadang nak masuk waktu kan. Kalau Zuhur tu dekat-dekat nak asar, sekaliguslah senang. Senang, tak payah ambil wuduk banyak-banyak kali. Okey, jadi macam mana kita nak bahagia? Ini peringatan untuk diri Kak Zara, solat. Solat ni tiang agama, ya Allah. Jadikanlah Kak Zara ni seorang yang solat di awal waktu. Dan Kak Zara doakan anda semua juga insaf dan juga buat pembaikan diri, solat di awal waktu. Hai, anda dalam channel Siti Joy Zara bersama Kak Zara. Kita tak sujud kepada Allah. Okey, kita jauh dengan Allah. Sebenarnya kalau kita semakin kita buat apa yang Allah tak suka, kita akan jadi berat, berat, berat. Hidup kita akan jadi berat, hati kita akan jadi hitam. Kebahagiaan tak kekal. Okay? Kebahagiaan yang sebenar tu kita tak dapat. Kita dapat apa kita nak dapat, kita kejar, tapi kita rasa kosong di dalam hati kita. Ini sebab musibah yang Allah datangkan. Sebab apa? Sebab kita tidak sujud kepada sang pemberi bahagia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah kami semua. Jadikanlah kami dan juga keturunan kami ini orang yang menjaga solat. Solat itu tandanya. Solat ni tandanya kita bersyukur kepada Allah. Kita syukur kepada Allah. Kita solat. Solat ni antara perkara yang pertama yang akan disoal, solat. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia mengingatkan umatnya tentang solat, 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 solat. Dia mengingatkan kita tentang kepentingan solat. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini hamba-Mu yang menjaga solat. Okey, kita dah tahu sebab pertama kenapa kita tak bahagia, sebab kita jauh dengan Allah. Sedangkan Allah sayang kat kita, bagaimana kita nak dapat kasih sayang ni kalau kita makin jauh, jauh, jauh. Kita buat apa yang Allah tak suka. Jadi kita perbaiki, salah satunya solat. Okay, kita berusaha untuk menutup aurat. Okay, berusaha untuk menutup aurat di zaman sekarang ni. Tutup aurat kita, okay. Sebaik mungkin boleh kita tutup lah. Okay. Alright, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak bahagia? Kenapa kita tak bahagia? Yang kedua adalah kerana kurangnya rasa bersyukur. Kurang rasa bersyukur. Yang ni pun, ya Allah, terkena juga kat batang hidung Kak Zara. Kurang bersyukur, banyak merungut. Jadi hati kita takkan tenang dan diri kita takkan bahagia. Kita akan menderita, kita akan resah sebab kita menghitung apa yang kita tak ada. Dan kita lupa bersyukur apa yang kita ada. Kita lupa bersyukur hari ini semua ahli keluarga kita sihat. Yang mana sihat, yang mana diuji, kita kena lain pula ceritanya. Kita masih bersyukur lagi kan. Sekarang kita bercerita tentang Allah tak uji kita. Allah hari ni contoh ni tak berlaku. Kereta kita selamat daripada aksiden. Rumah kita semalam tak dimasuki orang-orang yang tidak dikehendaki. Rumah kita terselamat, harta benda kita terselamat, anak kita sihat. Mungkin di antara kita ni yang masih lagi terhindar daripada COVID, kuman virus COVID-19. Kita lupa bersyukur. Kita lupa bersyukur anggota badan kita. Mungkin ada satu benda yang sakit, tapi ada banyak lagi benda yang tak sakit, yang masih sihat. Kita lupa bersyukur.
Kita lupa bersyukur. Yang bagi orang Islam, kita lupa bersyukur kat mana? Kita lupa bersyukur kita ada Islam. Kita dilahirkan dalam Islam. Kita dapat Islam ni secara keturunan. Dan kita kena berusaha untuk bahagia, untuk mengenali. Untuk kita rasa, ya Allah, aku bersyukur kerana aku dilahirkan dalam Islam. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, hari ni topik kita 5 sebab kenapa hidup kita tak tenang dan tak bahagia. Satu, kita jauh daripada Allah. Kita langgar apa yang Allah suruh. Kita buat apa yang Allah larang. Gitulah manusia ni kan. Gitulah Kak Zara dulu pun, gitulah juga. Kita ni suka sangat nak melawan. Sedangkan apa yang kita lawan tu menyebabkan hidup kita menderita. Jadi sama-sama kita buat pembaikan. Pembaikan, manusia tidak sempurna. Tapi tak perlulah, janganlah terlalu lama kita berada dalam keadaan melawan. Melawan fitrah ataupun melawan apa yang Allah larang. Maksudnya, kita suka lawanlah apa yang Allah suruh kita tak buat. Apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh kita tak buat. Apa yang Allah tak suruh kita buat. Macam tu, apa yang Allah larang kita buat. Kita ni suka suka berlawanan lah macam tu kan. Okey, yang keduanya, kita tidak bersyukur. Memang kalau kita tak syukur-syukur. Syukur dengan kita buat pembaikan diri tu lain. Kita bersyukur contoh aja. Syukurlah apa yang ada. Saya tak perlu lagi berusaha. Bukan begitu. Bersyukur ni, ya Allah, terima kasih ya Allah. Tetapi kita nak buat pembaikan lagi dalam hidup kita ni. Okey, nanti Kak Zara akan sentuh lagi berkaitan dengan benda ni. Berkaitan dengan bersyukur dan juga perubahan yang bukan bersyukur ni kita kan. Syukurlah apa yang ada ni, tak payah nak buat pembaikan lagi. Salah pula konsep tu. Okey, jadi kita bersyukur. Syukur, kata perempuannya, syukur. Wanita ni syukur. Ada suami, ada anak-anak, ada pekerjaan, ada rumah, ada kenderaan. Okey, syukurlah apa yang ada. Cuma seterusnya tu kita buat pembaikan. Pembaikan kalau kita rasa kenderaan kita ni terlalu uzur, kita nak buat pembaikan, kita nak pendapat yang lebih baik. Jadi kita ada satu isu yang lain pula. Maksudnya kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita. Syukur dengan apa yang kita ada dan kita tidak berada dalam zon selesa. Maksudnya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Yang pertama, kena ada syukur. Syukur dulu apa yang kita ada. Ya Allah, aku bersyukur dan aku berusaha untuk lebih memperbaikinya lagi. Syukur. Syukur keuangan yang kita ada. Syukur kita boleh makan lagi. Syukur kita ada makanan hari-hari. Tak adalah kita makan nasi dengan garam. Mungkin ada di antara kita yang makan nasi dengan garam. Mujur masih ada nasi dengan garam. Ada orang langsung tak ada makanan, seperti saudara kita di Myanmar, di apa ni, di Syria, di Palestin dan sebagainya. Okey, sebab ketiga kenapa hidup kita tak tenang, tak bahagia. Hai, anda bersama Kak Zara. Please ajak kawan-kawan untuk dengar perkongsian daripada Kak Zara ni, sebab hidup untuk beri manfaat. Okey, maksud sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Okey. Yang ketiga, kenapa kita tak bahagia? Kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Okey, sebenarnya kita boleh bandingkan dengan cara yang betul, dengan cara yang betul. Sebentar, sebab bateri dah nak habis. Yang ketiga, sebab kita bandingkan. Bandingkan ni kita akan menderita lah sebenarnya. Kita pun tengok IG orang, kita tengok Facebook orang. Dia ada di antara tu, atau kawan-kawan kita ditunjuk pergi overseas lah. Ditunjuk pergi umrah lah. Ditunjuk, kita pun Allah, rasa bengang, rasa menderita je. Tunjuk bahagia. Anniversary, suami dia bagi hadiah, kita pun menderita. Suami aku tak bagi hadiah, sakit buat hati kan. Sakit buat hati rasa, ya Allah, orang lain kenapa hidup dia lebih bahagia, kenapa hidup aku macam ini. Jadi kita bandingkan. Lepas tu kita tengok, kenapa anak orang lain, ya Allah, anak orang lain ni apa, dapat A,
Allah Allah, anak aku ni ya Allah, membaca pun tak boleh lagi. Jadi kita rasa menderita bila kita compare kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Okey, kereta kita contoh dia adalah kereta. Okey, kita ada kereta contoh wajah. Ada lagi kereta wajah sekarang ataupun apalah kereta, apa-apalah kereta yang ada, kereta yang sederhana contoh macam tu. Lepas tu kita tengok kawan kita pakai, boleh pakai kereta yang mahal, BMW, kereta Wildfire, kereta kita tengok, ya Allah kan, kita tengok jadi kita tengok, ya Allah, dia boleh, dia ada kereta macam tu, dia mesti lebih bahagia daripada kita. Jadi kita menderita, kereta aku kecil je, mati tengah jalan. Jadi kita kena bersyukur dulu. Ada dua benda keadaan kat sini. Kalau kita tak betul-betul manage diri kita, kita akan jadi down, kita akan jadi protes, kita akan jadi marah dalam hidup kita. Kalau kita marah dengan hidup kita dan kita berusaha untuk memperbaiki diri lain, ni kita down, kita akan jadi dengki ke orang, kita jadi bengang, kita akan jadi entah macam dengki, cemburu, fitnah orang dan sebagainya. Kita rasa hidup kita tak guna. Jadi kita kena manage emosi kita. Sebab tu tak perlu nak bandingkan keluarga orang lain dengan keluarga kita, keuangan orang lain dengan keuangan kita, rumah tangga orang lain dengan rumah tangga kita. Apa lagi kita nak compare? Kesihatan kita dengan kesihatan orang lain. Jangan compare. Kita tengok diri kita. Sebab itulah banding tadi tu kena ada, gabungan tadi tu kena bersyukur. Contoh, kita sakit dekat tangan, ya Allah, ada lagi banyak lagi anggota aku yang sihat. Ya Allah bagi sihat. Jadi kita akan rasa lebih gembira dan tenang. Kak Zara harap penerangan Kak Zara ni you all faham lah, eh. Okay, itu je lah. Maksudnya Kak Zara cuba terangkan setakat yang Kak Zara mampu lah. Okay, jangan bandingkan. Bandingkan ni kita tengok, kita akan rasa depressed, kita akan rasa hidup kita tak guna, kita rasa kita kenapa aku menderita, kenapa aku tak berjaya seperti dia, sebab kita salah manage. Kalau kita tengok, kalau kita individu yang macam ni, tak payah nak tengok lah. Tak payah nak tengok IG orang lain, tak payah nak tengok Facebook orang lain, sebab menyebabkan kita menderita sebab kita tak mampu nak manage. Kalau kita mampu manage, kita tengok macam mana dia boleh berjaya, ya. Apa yang dia buat? Jadi kita belajar daripada kisah dia. Itu lain. Ini tapi kalau kita menyebabkan kita jadi down, kita jadi protes, kita jadi marah, kita jadi depression. Jadi ni dah tak kena. Okay? Sebab manusia ni dia berbeza-beza tahap emosi dia. Alright. Jadi tak payah nak bandingkan. Bandingkan suami. Tengok suami orang lain tu. Dia boleh jemur pakaian. Tengok suami orang tu bagus. Sapu kat lama, jemur kain. Suami aku tak ada pun jemur kain, tolong jemurkan. Contoh, kita tak tahu, itu yang kita hanya tahu apa yang kita nampak saja. Yang kita tak nampak tu kita tak tahu, kan? Jadi kita bersyukurlah dengan apa kita ada. Dan jangan berada dalam zon selesa, perbaiki apa yang kita ada. Perbaiki, jangan berada di zon selesa. Okeylah dengan apa yang ada ni, kita perbaiki, cari lagi cara, cari lagi jalan macam mana lagi untuk kita perbaiki keluarga kita, menjadi ibu yang baik, menjadi isteri yang baik, pasangan yang baik. Kita perbaiki diri kita bagaimana nak jadi lebih bahagia. Okay. So bahaya ya, kita bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Bahaya. Kita tengok diri kita dan kita buat pembaikan. Dulu aku macam ni, aku nak macam ni. Kita bandingkan, sepatutnya kita bandingkan. Kita bukan nak membandingkan diri kita dengan orang. Kita bandingkan hari ini dengan semalam. Diri kita sendiri hari ini dengan semalam. Jadi kita nak hari ini, aktiviti kita, tindakan kita, apa yang kita buat hari ini lebih baik daripada semalam, bukan lebih teruk daripada semalam. Jadi kalau hari ini lebih baik, itu adalah bagus. Maksudnya kalau hari ini lebih teruk, itu adalah celaka untuk kita sebenarnya. Kecelakaan. Okay? Maksudnya, Muslim ni, diri kita, kita kena perbaiki setiap hari. Ini juga peringatan untuk diri Kak Zara, bukan untuk diri anda. Ditujukan kepada anda semata-mata. Kak Zara nak berkongsi. Okay? Berkongsi, sama-sama berkongsi, sama-sama buat pembaikan diri. Okay? Yang seterusnya, 5 sebab hidup tidak bahagia.
salah satu lagi adalah kita menghadapi kita tak pandai nak urus keuangan. Memang tak akan bahagia. Duit masuk, duit keluar, cacah merbah. Kita tak boleh nafikan keuangan adalah salah satu punca hidup kita bahagia ataupun hidup kita tak bahagia. Okey? Kalau tak setuju, tak apa. Bagi kat ada orang kata duit ni bukan segala-galanya. Duit ni bukan segala-galanya. Tapi kita celiklah. Cuba kita kenal pasti. Bila kita celiknya, semuanya perlukan duit. Bila tak ada duit, pening kepala. Jadi bagaimana kita nak berusaha? Nak berusaha macam mana? Tadi macam tadi, cukuplah apa yang ada. Bukan. Kita bersyukur dengan keuangan yang kita ada sekarang. Dan kita kenal pasti, kita kena tengok macam mana lagi aku nak memperbaiki keuangan kita ni. Jadi kita nak jadi lebih positif. Okay. Jadi kalau tak cukup duit, memang bengang lah. Boleh bergaduh suami isteri, boleh bercerai-berai, boleh emosi kita. Bila bank telefon duit tak cukup, rumah tak bayar ataupun kita tak beli rumah, kita sewa rumah, penyewa call nak halau kita. Kalau penyewa kata dah 3 bulan, 5 bulan tak bayar, tak penyewa pun tak larat. Penyewa pula tuan rumah pun tak larat nak tanggung kita sebab tuan rumah pun kena bayar duit bank. Dia pun tak larat nak tanggung kita. Jadi kita tak boleh marah dia. Jadi kita kena perbaiki kedudukan keuangan kita. Salah satu sebab hidup kita tak bahagia adalah masalah pengurusan keuangan. Okey, nak urus duit. Urus duit ni, duit masuk, duit keluar. Berlaku lebihan ataupun negatif, defisit. Keuangan defisit ni banyak berlaku hutang. Hutang yang banyak. Jadi kenapa tak bahagia? Sebab hidup kita dililit hutang. Okey, banyak duit keluar daripada duit masuk. Jadi kita kena cari jalan. Kita bersyukur, memang bersyukur, tetapi kita tak boleh berada dalam zon selesa. Kita kena keluar daripada zon tu, berusaha. Dan sebab itulah kita kena gembirakan sang pemberi bahagia dan juga sang pemberi rezeki. Solat awal waktu, buat apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah larang, supaya Allah mudahkan hidup kita untuk menambah rezeki masuk ke dalam poket kita. Okey. Ke dalam akaun kita, poket kita, keluarga kita. Okey. Hai hai, siapa bersama Kak Zara ni? Anda dalam channel See to Joy Zara. Okey, Kak Zara menghadapi masalah lain untuk Facebook Kak Zara. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebentar ya. Kod duit adalah salah satu penyebab hidup kita menderita, hidup kita tak bahagia. Tak cukup duit tadi. Bukan sekadar tak cukup duit. Tak urus duit lah. Nak urus-urus duit ni kena ada income masuk. Jadi kita kena bijak, kena bersemangat untuk membawa duit masuk ke dalam akaun kita. Salah satunya kita berniaga seperti Kak Zara, iaitu See to Joy Zara. Ini salah satu kita boleh masuk duit hari-hari ke dalam akaun kita, ke dalam poket kita. Yang penting kita kena berusaha. Dia tidak datang bergolek begitu sahaja. Okay? Siapa berusaha, insyaAllah Allah akan berilah kejayaan kepada mereka yang sanggup berusaha. Okay? Tak cukup duit. Tak cukup duit bermaksud duit tak masuk. Lepas tu bila duit masuk pula salah urus duit. Boros dan sebagainya. Sebab itulah kita kena belajar macam mana nak menguruskan duit. Yang pertama, duit masuk dan duit keluar. Kita kena pastikan cash flow kita. Duit masuk tu lebih banyak berbanding duit keluar. Dan kita kena pastikan ada lebihan. Kalau setiap bulan tak ada lebihan, itulah menyebabkan kepala kita pening. Bank call, ni rumah ni, kalau tak bayar ni kan kena lelong. Bank call juga, kereta nak kena tarik, tak bayar dah berapa bulan. Begitulah ya. Okey, dan seterusnya lah. Okey, seterusnya, Kak Zara masih lagi menghadapi cabaran dekat line ni, tapi tak apa. Okey, seterusnya adalah tidak sihat. Okey, tidak sihat salah satu penyebab hidup kita tidak bahagia. Okey,
macam mana kita nak sihat anak-anak? Memang dia akan terganggu. Tak payah ceritalah kalau kau sakit. Kalau kita sakit, sakit gigi je. Saya rasa macam, rasa nak pelempang orang kan. Sakit gigi je tu. Sebab itulah datangnya tadi bersyukur. Syukur masa kita lupa dulu. Dulu masa gigi kita tak sakit, lupa syukur. Jadi ini di bersambungan tadi, kena bersyukur. Dan juga kalau kita tak sihat, gigi sakit, perut sakit, telinga sakit, kaki sakit, hidup kita akan terganggu. Terganggu bila kesihatan tak boleh, nak sakit lutut, nak solat dah tak boleh, nak sujud tak boleh seperti biasa, tak normal. Hidup, okay, siapa ni bersama Kak Zara ni, alhamdulillah boleh share ya, boleh ajak kawan-kawan lagi kita dalam topik 5 sebab kenapa hidup tidak bahagia. Subhanallah. Niza, siapa ni? Niza Asila, Nadia Aidan. Okey. Okey. Minta maaf ya, Kak Zara kena tengok kepada dua ni ada. Minta maaf siapa yang Kak Zara tak sebut namanya. Okey. Jadi kita dalam channel Situ Joy Zara, 5 sebab kenapa hidup tak bahagia. Yang pertama disebabkan apa? Jauh daripada Allah, tak sujud dengan sang pemberi bahagia. Yang kedua, kita tidak bersyukur, kurang bersyukur. Bila tang sakit tu baru kita faham macam mana nak bersyukur kan. Baru sedar dulu betapa pentingnya kaki kita ni. Berapa sedar betapa pentingnya tangan kita ni, jari jemari kita ni. Kita lupa nak ucapkan terima kasih. Okey, lepas tu kita akan tak bahagia kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Salah bandingan, kita akan down. Yang penting kalau perbandingan saya, apa yang dia buat yang menyebabkan dia berjaya, tu tak apa. Okey, tak cukup duit, salah urus duit, boros. Ini juga menyebabkan hidup kita menderita. Dililit hutang, hutang banyak, asyik berhutang, berhutang pun tak habis-habis. Duit masuk, ciput, duit keluar banyak. Jadi kita kena berusaha, kena bangkit untuk meningkatkan keuangan keluarga. Salah satunya dengan berniaga, share kepada lebih ramai orang tentang kepentingan Situ Joy ni, yang mana duit masuk hari-hari. Yang penting kena buat. Siapa berusaha dapat, siapa tak berusaha tak dapat lah. Okay. Yang seterusnya, tak sihat. Tak sihat ni Kak Zara nak cerita sikit. Bila tak sihat, apa akan berlaku? Dia akan efek kehidupan kita. Tak percaya, tak setuju tak apa. Ini pengalaman Kak Zara. Anak Kak Zara bila, dulu ada isu eczema. Macam mana Kak Zara terlibat dalam bisnes ni? Salah satunya disebabkan oleh pencarian Kak Zara ubat untuk anak Kak Zara yang ada eczema sejak kecil. Okay, sejak baby lagi dia ada eczema kronik. Dekat pelipat-pelipat antara lengan, ni betis dengan peha. Dekat tu lah, okay, dekat area-area, dekat punggung dia dan sebagainya. Ni masa baby kan gatal, bila gatal digaru, berdarah, berair. Di situlah. Jadi bukan saja emosi anak tu yang terganggu, kita ni mak pun, bila anak dia menangis, nak mandi, asyik meragam, emosi dia terganggu, emosi anak tu terganggu, asyikkan melalak aja kan, melalak buat perangai, kita pun pening sebagai ibu. Jadi emosi kita pun terganggu sebenarnya. Kita jadi nak marah, kita jadi geram. Jadi tak boleh berhadapan dengan tu. Tak payah ceritalah bila kita sakit sebenarnya. Emosi, kebahagiaan kita memang terganggu. Tak boleh solat, sujud, solat atas kerusi je. Memang, ya Allah, mana nikmatnya solat kalau tidak boleh sujud. Sujud atas kerusi macam ni, tak rasa solat. Kan? Tak rasa nikmat. Jadi kita kena perbaiki kesihatan kita. Alhamdulillah Allah hadirkan susu power, iaitu Situ Joy. Situ Joy ni boleh membantu kita, membantu kita untuk jadi lebih bahagia. Yang pertama, untuk bawa duit masuk, yang pertama tadi, yang ketiga dengan keempat tadi, itu menambah income masuk ke dalam poket kita hari-hari. Dapat selesaikan apa? Dapat selesaikan isu keuangan kita. Dan yang kedua, yang kelima tadi, ciri yang kelima,
tidak sihat. Jadi kenapa? Kenapa Kak Zara buat susu ni atau memperkenalkan susu C2Joint ini? Sebab dia dapat menyelesaikan isu emosi dalam keluarga Kak Zara, iaitu bila kita salah seorang daripada ahli keluarga kita sakit, hidup kita akan jadi cacah merba sikit lah. Okay, cacah merba sikit, emosi bukan anak tu je terganggu. Orang yang sakit tu terganggu. Orang yang jaga orang sakit tu pun terganggu. Kita contoh orang ada kencing manis, orang ada darah tinggi, ada sakit gout, sakit go out. Okay? Apa lagi sakit-sakit yang ada, hidup kita akan terganggu. Memang kita kena bersyukur. Tak apalah, saya bersyukur. Memang kita kena redha bersyukur. Tetapi kita kena, tak boleh berada dalam zon tu redha gitu saja, tak buat apa-apa. Kita kena cari penawar. Kita kena cari penyelesaian terhadap isu kesihatan kita tu. Allah kata, setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati. Ini janji Allah. Jadi alhamdulillah, susu power ini ada dua kandungan, ada tiga sebenarnya. Yang pertama, kolesterol, okay, grade A. Yang kedua, trukal, calcium trukal di 7 grade A. Dan juga susu cream milk, okay. Ada tiga kandungan, tak ada gula, tak ada bahan perasa, tak ada bahan pengawet. Susu ni bacalah, you all pergilah, nanti Kak Zara akan buat video live berkaitan dengan rahsia kolesterol ni. Apa kata doktor pakar tentang kolesterol ni? Jadi hari ni Kak Zara nak cerita apa sebab kita tidak bahagia. Salah satunya yang Kak Zara nak tekankan di sini, keuangan kita. Okey. Yang kedua, keuangan kita yang pening, defisit ni, hutang-hutang-hutang, syek tak ada duit, nak beli ikan tak ada duit, elektrik nak kena potong, kereta nak kena tarik, pening. Jadi kita kena bangkit. Bangkit terutama untuk ibu berdikari, ibu tunggal tu Kak Zara namakan ibu berdikari, dan juga siapa? Dan juga separuh suri rumah. Kak Zara nak bantu anda dengan bangkit, bangkit berniaga tahun 2021 ni. Tak pandai, boleh belajar sebenarnya, itu alasan. Okay, tak pandai cakap, bila tang suruh berniaga je dah tak tahu nak cakap. Dah tak tahu. Kita kena model, kita kena jadikan Sayyidatina Khadijah ni sebagai model kita. Sri Kandi ini sebagai model kita yang pandai berniaga. Okay? Dia seorang yang kaya dan menginfakkan harta dia ke jalan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, tak sihat. Sebab itulah boleh berusaha untuk mengamalkan susu C2Joint ini untuk memperbaiki status kesihatan kita. Kalau kita dapat kereta semua ni, kita mula dekatkan diri kita dengan Allah. Okay? Kita solat awal waktu, kita perbaiki diri kita, banyakkan selawat. Kita ingat kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah. Kemudian kita buat pembaikan diri, kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Syukur dulu, bukan bermaksud kita hanya duduk diam begitu saja. Kita perbaiki, berusaha untuk memperbaikinya lagi. Sebab kita ada banyak lagi sebab untuk kita perbaiki. Sebab kita nak bahagiakan orang yang kita sayang. Yang seterusnya, mulai sekarang kita jangan lagi bandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Banding pencapaian kita semalam dengan hari ini, dan pencapaian hari ini dengan 5 tahun yang lepas. Dan kita buat perancangan untuk capai lebih baik untuk 5 tahun akan datang. Buat pembaikan hari ini. Dan kita berusaha untuk memperbaiki keuangan kita. Keuangan kita, kita tak nak lagi api kena potong, elektrik kena potong. Api dengan elektrik tu sama lah kan. Air kena potong, kereta nak kena tarik. Susu, tak ada duit nak beli susu anak, kena bagi anak minum teh, TO, baby minum TO, ataupun baby minum susu pekat. Ini bukan makanan dia kan. Jadi kita kena perbaiki. Anak tak ada duit nak beli beras, dan macam-macam lagi lah isu. Kena keluar rumah, tidur bawah jambatan, contoh. Jadi kita dengan benda ni, dia akan menjadi apa ni, hidup kita tidak tenang dan tidak bahagia. Okey. Seterusnya, tidak sihat. Okey, sebentar ya.
Okey, kita tidak sihat. Tidak sihat tadi kita perbaiki diri kita dengan mengamalkan situ join ini. Apa akan berlaku? Kesihatan kita akan jadi bertambah lebih baik. Sebab banyak pengalaman pengguna dapat kita bantu setelah mengamalkan situ join ini. Okey, semuanya atas izin Allah. Jadi untuk anda, Kak Zara nak bantu anda, kita sama-sama perbaiki keuangan kita, sama-sama perbaiki perbaiki kesihatan kita dengan mengamalkan susu Situ Joy. Anda boleh menghubungi FB dan juga Instagram Situ Joy Zara ataupun menghubungi nombor 011-1004-6454 untuk tim Kak Zara hubungi. Okey, dapat ke dapat? Kak Zara berharap Kak Zara dapat memberi sedikit sebanyak informasi dan juga inspirasi kepada anda semua. Okey, bangkit. Okey, bangkit. Jangan duduk dalam zon selesa kita dengan kesihatan kita. Adakah kenapa Kak Zara buat apa yang Kak Zara buat ni? Sebab Kak Zara kurang bersyukur satu bab. Kita tak nak berada dalam zon selesa. Kita kena buat pembaikan dalam diri. Kak Zara nak buat pembaikan untuk keuangan. Sebab banyak lagi impian-impian. Impian Kak Zara yang belum tercapai, walaupun dah banyak yang tercapai, masih belum lagi banyak yang tercapai. Okey, jadi kita buat pembaikan antara yang kita nak buat. Okey, contoh dia, Kak Zara belum lagi boleh bina pusat tahfiz, surau, madrasah. Okey, kita belum lagi sampai ke tahap itu. Jadi banyak lagi yang Kak Zara perlu lakukan. Hidup kita ni bukan untuk hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain, untuk beri kebahagiaan kepada orang lain. Okey, bermula dengan apa? Untuk kita bantu orang lain, kita kena bermula dengan membantu diri kita dan bantu ahli keluarga kita dulu. Baru kita boleh bantu orang luar. Kita bantu mak ayah kita dulu, kita bantu mak ayah mertua kita dulu, adik beradik kita dulu, dan barulah kita rasa lega untuk kita membantu orang yang lebih jauh daripada kita. Yang penting, diri kita dulu perlu dibantu. Cukup makan, cukup pakai, barulah kita boleh memberi dengan senang hati. Okey, memanglah kita nak memberi ni bukanlah semestinya kita tunggu kena tunggu kaya raya dulu baru memberi. Apa yang kita ada, kita beri. Maksudnya kita nak beri dengan konsisten dan banyak. Kita kena perbaiki status keuangan kita dulu, okey? Siapa kalau korang kenal, anda kenal individu ini, terutamanya suri rumah. Okey, suri rumah, para wanita yang nak bangkit bersama Kak Zara. Kak Zara sedia membantu anda berjaya bersama-sama Kak Zara dalam bisnes Situ Joy, okey? Bangkit berniaga, kita nak jadikan Siti Khadijah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model kita, sebagai idola kita. Okey, sekadar ini perkongsian daripada Kak Zara. Okey, jangan lupa pergi ke Facebook dan juga ke Instagram Situ Joy Zara ataupun WhatsApp 011-1004-6454 untuk dibantu, untuk kami bantu anda. Okey, do it now, bergerak, jangan duduk berada dalam zon selesa. Perbaiki keuangan kita, terutamanya suri rumah, supaya hidup kita lebih bahagia dengan dapat menguruskan keuangan dengan lebih baik, supaya kita tak perlu meminta-minta. Okey, kita dapat pegang duit sendiri, kita dapat menolong suami kita, kita dapat bagi duit kat mak ayah kita. Okey, kita dapat bahagia ke orang yang kita sayang. Perbaiki. Bila kita dapat perbaiki ini, dia boleh menambah kebahagiaan dalam hidup kita. Sebab kalau tak ada duit, tak payah ceritalah. Memang nak kata bahagia, memang tak ramai orang bahagia bila tak ada duit. Pening kepala, okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Perbaiki diri dengan Situ Joy. Perbaiki kesihatan dengan Situ Joy. Perbaiki keuangan dengan bisnes Situ Joy. Sekadar ni daripada Kak Zara. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi.